mata ku banyak, jika tersenyum dengan senyum, katakan ku banyak tabu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan kasih kami lagi kesempatan untuk datang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Amin. Kami diberi sehat, diberi sukacita, diberi damai sejahtera semua semata-mata karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Kami juga mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengan hati kami sungguh kiranya Tuhan juga berkati. Amin. Dan Guru Nuki mau bicara firman Tuhan, biar mulut, hati, pikiran Guru Nuki juga dikuduskan hanya oleh Tuhan Yesus saja. Amin. Dan semua yang mendengar firman Tuhan ini juga diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Sekali lagi selamat hari Minggu semuanya, shalom. Oke, semuanya duduk. Kemarin sudah bicara firman Tuhan. PPT-nya enggak ada ya? Saya sudah kasih kanseng. Oke, tidak masalah. Yo, dibuka Roma pasal 12 ayat 1 sampai 21. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 21. Kita mau belajar firman Tuhan melanjutkan tema yang kemarin tentang apa itu transformasi, ya. Dan sekarang kita mau belajar lebih khusus tentang tanda-tanda seseorang yang mengalami transformasi. Roma 12 ayat 1 sampai 21 semuanya disiapkan. Amin, sudah ketemu semuanya? Baik, mari kita baca bagian yang pertama. Hari ini kita mau belajar satu kitab ini dengan lengkap, ya. Satu pasal ini dengan lengkap tentang tanda-tanda seseorang yang mengalami transformasi. Yo, Roma 12 ayat 1 sama-sama dibaca. 3 2 Anak-anak semuanya, kalau bicara tentang transformasi, masih ingat apa artinya transformasi? Perubahan. Dari dulunya anak nakal, sekarang jadi anak yang baik. Dari dulunya anak yang pikirannya dosa, sekarang hidupnya lawan dosa apa? Disucikan. Dari orang yang tadinya suka bohong, sekarang jadi? Tadinya malas ibadah, sekarang jadi? Kenapa bisa berubah? Karena ada transformasi. Kenapa bisa mengalami transformasi? Karena ada? Kenapa bisa mengalami transformasi? Karena ada? Karena ada? Semuanya fokusnya ke saya. Sekali lagi, kenapa bisa mengalami transformasi? Karena ada Tuhan Yesus. Percaya semuanya? Amin? Amin. Nah, sekarang anak-anak semuanya, kita belajar dari Roma pasal 12. Nah, sekarang tandanya apa? Nah, semuanya harus fokus dan teliti, tidak boleh mengantuk ya.
Karena ini satu pasal saya mau bahas semuanya, satu per satu. Ayat 1 tadi bicara tentang apa? Karena itu, saudara-saudara, coba dibaca sekali lagi Rudia. Berhenti. Kemurahan Allah berarti dapat apa? Kemurahan Allah dapat apa? Dapat apa? Kemurahan Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, artinya dapat apa? Lebih daripada sekedar kebaikan. Karena itu, karena demi kemurahan Allah, dapat apa? Dapat pengampunan plus apa? Hikmah. Dapat pengampunan plus hikmat. Aku menasihatkan kamu, lanjutkan. Lanjutkan. Siapa yang menasehati? Paulus bicara sama kita semua, menasehati kamu. Kamu siapa? Saya. Supaya, lanjut. Perhatikan baik-baik persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sekarang tubuh dan jiwamu milik siapa? Tuhan Yesus. Oleh karena itu, poin yang pertama, kalau kamu betul-betul orang yang mengalami transformasi, hidupmu selalu dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Waktu main musik, kamu betul-betul bukan main musik untuk gonjanya. Bukan untuk guru Nugi, bukan untuk jemaat teman-teman semuanya, tetapi untuk siapa? Waktu main musik sungguh-sungguh dengan hati yang penuh. Waktu kasih uang persembahan setiap minggu, saya memberikan bukan cuma uang seperti yang seharusnya, misalnya seper sepuluh dari 10.000 berapa? 1.000. Oh, karena kewajiban harus kasih 1.000 rupiah. Ini seper 10. Nih saya kasih. Bukan. Kita bukan kasih kepada tempat sampah. Kita bukan kasih kepada sembarangan. Tapi kita kasih karena saya bersyukur dan penuh sukacita. Amin. Tanda orang yang betul-betul mengalami transformasi, dia sadar apa yang dilakukan semuanya hanya untuk dipersembahkan kepada. Jadi dia pernah sakit hati enggak? Dia susah hati enggak? Hidupnya selalu? Kalau dia tidak sakit hati, dia tidak susah hati, hidupnya selalu? Waktu melayani bayi-bayi, adik-adik kamu, atau melayani teman-teman, atau melayani waktu kerja bersama-sama, waktu bersih-bersih, semuanya dengan sepenuh hati. Capek, susah, sulit, tetapi selalu senang. Selalu ada suka, karena dia sadar betul hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi kalau hidupnya tidak dipersembahkan untuk Tuhan, saya yakin dan percaya waktu kasih 1/10 dia bersungut-sungut dan mikir, aduh, 1/10 1.000 kan lumayan buat beli permen ya, buat beli jajan ya, buat beli ini dan itu ya. Atau misalnya, kalau misalnya kerja bakti juga, aduh, capek, susah, tidak merasa ini milik sendiri. Berapa hari ini Guru Nugi suka marah dengan kelas pepaya dan kelas mangga ya, khususnya tentang kebersihan, iya atau tidak? Karena akhir-akhir ini jika engkau benar mengalami transformasi, mana mungkin engkau bisa hidup bersama sampah? Mana mungkin engkau bisa hidup bersama sampah? Kalau memang engkau benar, tidak usah perhatikan PPT, ya, dengar saya baik-baik saja. Kalau kamu memang betul-betul mengalami transformasi di dalam kehidupan kamu, kamu pasti enak gak hidup dengan sampah? Sekarang gak usah kamu ngomong transformasi dalam arti iman Kristen, dalam arti duniawi saja.
Dalam arti duniawi saja. Tolong matanya. Matanya. Matanya fokus ke saya. Matanya fokus ke saya. Perhatikan baik-baik. Orang dunia ada yang mengajarkan kebersihan adalah bagian dari iman. Agama lain bicara kepada orang Indonesia selalu mengajarkan di papan-papan kebersihan adalah bagian dari iman. Pernah baca? Nah, harus baca ya. Itu yang mengajarkan, bukan kita orang Kristen. Ada banyak sekali di tempat-tempat sekolah negeri, sekolah umum, di jalan-jalan ditulis dengan baik-baik kebersihan pangkal iman. Kebersihan bagian dari iman. Kamu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya dengan bersih-bersih mereka diselamatkan masuk ke dengan bersih-bersih mereka masuk ke. Kamu sudah dibersihkan oleh siapa? Sekali lagi saya ngomong baik-baik ya, kalimatnya didengar dengan teliti. Di banyak di dunia ini ada ajaran kebersihan adalah bagian dari iman. Kenapa mereka bersih-bersih? Karena mereka tahu kalau mereka bersih-bersih mereka dapat pahala dan masuk surga. Tetapi kamu diajarkan firman Tuhan, hidupmu sudah di hidupmu sudah di. Sekali lagi kalau ada yang mengantuk saya minta berdiri ya. Hidupmu sudah di. Maka berarti kalau hidupmu sudah bersih, kamu bisa gak hidup sama sampah? Kalau kamu hidupnya sudah bersih, bisa gak hidup sama sampah? Heran sekali jika saya melihat selalu kelas kotor, mejanya kotor, penuh kertas, bikin sampah. Seperti ini misalnya, ya dengan sengaja disobek-sobek. Mengerti? Apa artinya mempersembahkan hidup bagi Tuhan Yesus? Kalau kamu saja gak ngerti. Menyobek-nyobek kertas untuk sesuatu yang gak penting. Ya, saya hari ini bicara agak keras ya. Karena ini perkataan Roma juga. Paulus bicara cukup keras dengan Roma. Dia tidak mau main-main. Berikutnya, ayat yang kedua. Jadi tanda yang pertama, kalau kamu betul-betul mengalami transformasi di dalam kehidupan kamu, kalau kamu betul-betul mengalami terima kasih, izin saya. Maaf merepotkan. Kalau kamu betul-betul mengalami transformasi, yang pertama adalah hidupnya berserah. Berserah artinya sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi apa? Mempersembahkan hidup bagi Tuhan Yesus. Caranya gimana? Sederhana sekali. Waktu kasih persembahan itu salah satu yang paling penting dengan sukarela. Waktu bekerja dengan suka. Waktu main musik dengan suka. Waktu pimpin pujian dengan suka? Waktu ibadah dengan suka? Bukan cuma suka rela tapi juga suka cita. Loh kalau gak suka rela suka cita, coba bayangkan ada Nijin Seng, ada Hamong Seng, ada Kang Seng, ada Wong Janim, ada siapa lagi yang belum saya sebut. Ada banyak guru-guru Korea yang dulu dan sekarang. Ada banyak guru-guru yang melayani di BOAS. Apa gak susah ya? Enak di mana Korea sama Indonesia? Enak di mana Korea atau Indonesia? Kamu aja pasti mau ke Korea kan? Buktinya ini sudah pakai baju hanbok. Maaf kalau saya baca salah baca. Hanbok. Ya, wah, pasti suatu saat akan ke Korea. Amin. Kuliah di sana baik-baik. Amin. Oh iya, kalau kamu baik-baik dan setia di BOAS belajar dengan tekun, pasti kamu dikirim ke luar negeri. Kamu pasti bisa belajar di luar negeri dan jadi berkat buat bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin semuanya. Amin. Tepuk tangan. Sekali lagi tergantung hatimu. Kamu dengan sukacita, sukarela mempersembahkan hidup bagi Tuhan Yesus, pasti kamu akan disediakan tempat yang terbaik bagi dia. Lanjut. Sekarang yang kedua, coba baca ayat 2. Masih di Roma pasal 12, tidak usah ditutup karena kita fokus di Roma saja. Roma pasal 12, ayatnya yang kedua, tolong dibaca Yunito. Amin. Yang kedua.
dua tanda orang yang mengalami transformasi apa ini? Hidup baru, bahasa Inggrisnya renewal. Dalam bahasa Inggris biasanya istilahnya sering dipakai untuk iman Kristen. Kalau kamu mengalami pembaharuan hidup, pembaharuan budi, kamu mengalami renewal. Nah, orang yang mengalami transformasi, hidupnya diperbaharui. Diperbaharui budinya. Budi apa? Budi apa? Pikirannya. Dulu pikirannya jahat, pikirannya pelit, pikirannya selalu yang gak benar. Tetapi karena ada Tuhan Yesus, sekarang siapa yang menguasai pikiranmu? Siapa yang menguasai pikiranmu? Siapa yang menguasai pikiranmu? Sekali lagi, 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi. Siapa yang menguasai pikiranmu? Jadi sekarang banyak ikut dengan cara Tuhan Yesus. Hidupnya diperbaiki. Kita mau pikir yang jelek, selalu hati-hati. Kita mau pikir yang jahat, selalu hati-hati. Dulu enggak. Waktu kita belum ikut Tuhan Yesus, kita pikirannya seenaknya. Mau. Kalau di Indonesia tidak ada orang suka mabuk, ya jarang, ya jarang. Nah, ada sih, banyak juga, tapi maksudnya tidak boleh, kan? Tapi kalau misalnya minuman keras itu boleh, merokok itu boleh, merokok sebenarnya kan juga dilarang, tapi banyak orang suka merokok, ya. Anak SMP juga kadang banyak yang suka merokok, ya. SD juga, ya. Puji Tuhan kalian di bawah, gak ada lihat anak-anak merokok, ya. Kalau kamu keluar dari pintu gerbang itu, wah, banyak sekali anak-anak suka merokok. Sekarang, kalau hatimu dikuasai Tuhan Yesus, lihat teman kamu merokok, kamu pingin atau tidak? Kamu pingin atau tidak? Kayaknya menjijikan, ya. Ih, asep kok dimakan, ya. Tapi coba, kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus, kita pikirannya ikut-ikutan. Oh, teman-teman merokok, aku juga mau ikut dong. Teman-teman minum-minum. Kalau minum air putih gak apa-apa, ya. Tapi kalau minum-minuman keras, gimana jadinya? Minuman keras jadinya gimana? Siapa yang tahu minuman keras? Apa itu minuman keras? Kok namanya minuman keras? Berarti apa? Minuman yang bikin? Mabok. Kamu mau ikut-ikutan? Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, pikiranmu jernih. Ada orang, kenapa suka? Ada satu orang anak, tidak pernah keluar kemana-mana. Dia selalu dijaga ketat oleh orang tuanya. Dididik baik-baik dengan firman Tuhan dan kebenaran. Tapi dia satu, dia tidak pernah menerima kebenaran firman Tuhan itu. Satu kali, dia selalu lihat dari jendela, lihat teman-temannya di luar, suka bersenang-senang. Dia selalu intip dari jendela, lihat teman-temannya merokok. Dia selalu intip dari jendela, lihat teman-temannya minum-minum. Dia selalu intip, lihat teman-temannya sepertinya sangat happy dan senang-senang. Akhirnya, pada suatu ketika orang tuanya tidak sadar, ya pintu itu terbuka dan kemudian dia keluar tanpa izin. Apa yang dilakukan anak itu? Karena setiap didikan dan nasihat yang diberikan oleh orang tuanya tidak pernah diterima di kepalanya dia. Sehingga waktu dia lihat teman-temannya, kemudian diajak bicara, diajak gaul. Hei kamu, mau gak? Oh ya, apa itu? Ini minuman enak loh. Oh ya, aku mau coba dong. Apa yang dilakukan anak itu? Apa yang dilakukan anak itu? Minum. Dan akhirnya, karena dia belum pernah minum alkohol, dia belum pernah minum minuman keras, kalau orang yang belum pernah minum minuman keras, biasanya akan langsung, walaupun baru satu gelas kecil, dia sudah langsung pusing kepalanya. Apa sih artinya mabok? Mabok bukan cuma gak bisa ngomong, ya. Mabok itu seperti orang yang pusing kepalanya. Putar-putar, seolah-olah senang, tapi sebenarnya tidak senang. Dan terus seperti itu. Kenapa dia begitu? Karena pikirannya tidak dikuasai oleh. Jadi gak bisa begini. Kalau orang yang pikirannya dikuasai Tuhan, dia langsung bisa, oh ini benar atau salah ya? Ini benar atau salah ya? Dia bisa bedakan. Kenapa sih kita waktu mau melakukan sesuatu kadang pikir dulu? Karena ada hikmat Tuhan Yesus. Amin. Itu yang saya makanya marah beberapa anak kalau Sungan ikut-ikutan. Saya pernah marah sama Luis, ya. Saya pernah marah sama siapa lagi, ya. Bukan karena Luis salah. Tapi justru karena Luis diomongin sama orang lain. Ya atau tidak? Hati-hati. Hati yang lemah akan mudah dihasut orang lain. Pikir.
pikiran yang tidak dikuasai Kristus akan mudah ikut orang lain. Kita jadi tidak enak sama orang lain, tapi kita tidak melakukan yang benar. Tapi kalau kita betul-betul dikuasai Tuhan Yesus, kita akan enak dengan orang lain, tapi juga kita bisa menentukan sikap, saya gak mau ikut itu. Saya bisa bergaul, tapi saya gak mau ikut cara yang itu. Saya mau ikut cara yang ini. Kamu mau ikut cara yang ini? Kamu mau ikut cara yang benar atau tidak? Amin. Pembaharuan budi. Hidupnya baru. Pikirannya baru. Otaknya baru. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada orang bodoh. Alkitab bilang, orang dunia bilang, saya belajar psikologi ya. Saya belajar psikologi. Di psikologi itu diajari, semua manusia pintar. Tapi ada satu yang kurang di psikologi. Manusia memang pintar, tapi kita sudah jatuh dalam. Sehingga kita pintar, pintar nipu, pintar bohong, pintar melakukan yang jahat. Ya atau tidak? Sangat pintar sekali. Kita cerdik seperti ular, tapi tidak tulus seperti. Tidak tulus seperti Alkitab yang bilang tidak tulus seperti merpati. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu dikuasai Tuhan Yesus, kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Artinya apa? Kita pintar karena Kristus. Kita gak akan sombong, kita gak akan seenaknya. Kita gak akan merasa, wow, belum apa-apa udah merasa kuis, besar kepala. Siapa yang tidak tahu, apa ini namanya? Istilah besar kepala, apa itu besar kepala artinya? Sombong. Belum apa-apa, tapi sudah banyak cara, sudah merasa sok tahu, sudah merasa sok pintar. Itu bukan ciri nomor dua. Orang yang ciri nomor dua, hidupnya baru. Hidupnya rendah hati. Hidupnya diperbarui. Otaknya diajari sama Kristus sendiri. Yang ketiga, yuk baca ayat 3 dan 8. Ayatnya agak panjang, saya potong-potong ya. Oke. Elis, tolong baca ayat 3 sampai saya bilang berhenti. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman dan dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Terus. Amin. Sampai di situ dulu. Coba perhatikan, kamu sama-sama di sini adalah satu tubuh di dalam. Ada yang punya mata, ada yang punya tangan, ada yang punya kaki, ada yang punya. Ini tubuh ya. Wah, Tuhan itu kasih kita satu ilustrasi yang luar biasa bagus. Yaitu apa? Tubuh kamu. Ada anak kecil bertanya sama saya. Waktu saya pernah mengajar sekolah minggu, ada satu orang anak, dia bertanya. Pintar sekali dia bertanya. Dia bilang, guru, sorry, kakak. Saya waktu itu biasa dipanggil kakak. Kak, kenapa manusia diciptakan punya dua tangan, punya dua kaki, punya dua mata, punya satu hidung, lubangnya dua, ada telinga. Ada mulutnya satu. Memang pikiran kamu manusia harus kayak apa? Manusia kayak alien dong. Matanya berdiri sini. Berdiri sini. Terus, kepalanya gede. Kan biar pinter, otaknya besar. Oke, baik. Kemudian, apalagi ide kamu? Ideku, mulutnya gak usah banyak-banyak, kecil aja, kayak alien. Gitu. Jadi gak banyak ngomong, katanya. Oke, bagus. Kan kata kakak, gak harus diam kalau dengar firman Tuhan. Jadi, supaya gak banyak ngomong, mulutnya kecil aja. Oke. Terus kemudian saya nanya lagi, kira-kira kamu mau kayak gitu? Enggak, gak mau, jelek banget. Dia yang bikin hidup, dia yang ngomong. Tuhan kasih kamu sempurna ya. Saya sampai detik ini juga tidak pernah tahu. Kenapa Tuhan bikin manusia seperti ini? Kenapa dia bikin kucing seperti itu? Coba bayangkan kalau kita dibalik ya. Manusianya badannya kayak kucing. Kucingnya kayak kamu. Tulus, tulus gitu. Modelnya kayak Joshua misalnya. Kan lucu banget ya. Malah kita ketawa ya. Tapi gak tahu kenapa Tuhan ciptakan gambar dan rupa Allah itu demikian sempurna dan kamu bisa bilang kamu cantik dan kamu
ganteng. Coba kamu bayangkan kalau kamu seperti badannya kayak beruang gitu ya. Semua manusia diciptakan dunia ini kayak beruang gitu. Nah, mungkin kita gak akan bilang ganteng dan cantik. Kita akan bilangnya, oh lucu banget gitu ya. Mengerti? Saya sampai detik ini tidak bisa jawab pertanyaan itu. Kenapa? Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Tapi yang jelas saya bersyukur punya mata, punya badan seperti ini. Dalam ilmu kedokteran diajarin, coy, duduk yang baik. Dalam ilmu kedokteran dia bilang, tubuh ini sangat sempurna dan baik dan lengkap. Jadi di kedokteran itu dibilang ya, kalau andaikan tubuh ini kurang satu aja bagian, kita akan sempurna. Makanya kemudian kita sering bilang ada orang cacat, ada orang yang namanya disebut kalau dalam bahasa Inggris difabilitas. Apa itu? Difabilitas. Kita biasanya kalau kalau di dunia modern sekarang kita jarang bilang orang cacat karena cacat biasanya dianggap menjelekkan. Jadi kita bilangnya orang difabilitas. Apa itu artinya difabilitas? Artinya orang yang punya kemampuan berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia tidak punya tangan. Jadi dia nulisnya pakai kaki. Bagi dia waktu pertama kali belajar menulis pakai kaki, kira-kira susah atau gampang? Waktu kamu lahir, karena kamu punya tangan yang lengkap, punya kaki yang lengkap, kamu susah atau gampang? Makanya kenapa saya suka marah ya sama Song Bun ya? Mulutmu lengkap ya? Tanganmu lengkap ya? Kakimu lengkap ya? Jarinya 5 gak? Coba dihitung dulu. Bok jarinya kelebihan atau kekurangan? Jarinya 5 ya? Lengkap ya? Puji Tuhan. Tapi ada teman-teman kita jarinya cuman 2. Pernah lihat ada anak jarinya cuman 2? Belum pernah ada ya? Kalau tidak salah saya pernah baca satu video, saya lupa. Kayaknya kalau tidak salah anak Korea. Jarinya cuma 2. Otaknya sangat kurang. Sangat bodoh. Tapi waktu dia main piano, saya lupa namanya. Waktu dia main piano sangat apa? Sangat jelek? Sangat pintar sekali. Jadi kalau Alice dikasih anugerah bisa main piano, pakai dengan baik-baik. Jarinya 5 kan? Dia jarinya 2. Dia bisa main Mozart 25. Simfoni, kalau Ijinsen tahu pasti ya, Mozart 25, terus simfoni-simfoni, Beethoven juga, Beethoven nomor 9, itu susah sekali loh setahu saya. Itu apaan yang bengong-bengong, itu musik susah pokoknya intinya. Dia bisa main dengan pintar sekali. Kenapa? Anugerah Tuhan. Orang Kristen juga, dia percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau saya bilang badanmu sempurna, matamu baik dan lengkap, semua itu dibikin Tuhan supaya kamu bisa melakukan yang terbaik. Nah sekarang pertanyaan saya, ini kan tubuh sendiri ya. Kalau kamu saja belum bisa menghargai tubuhmu sendiri, gimana bisa menghargai orang lain? Gimana kamu bisa menghargai ada teman kita yang sakit? Bagaimana kamu bisa menghargai ketika ada teman yang jatuh? Bukan begini, teman yang jatuh malah syukurin lu. Itu orang dunia lakukan. Ya atau enggak? Kalau ada teman jatuh di sekolah luar, biasanya diejek ya. Ada teman yang cantik, gitu-gitu. Sit-sit! Hei gadis, hei cewek! Gitu ya. Itu Jesse tahu tuh. Dia pengalaman di bidang. Ya? Apa gitu? Itu menghargai atau enggak? Seva bisa aja lihat Elis lewat. Sit-sit! Hei Elis cantik! Itu kira-kira menghargai apa kurang ajar ya? Di Jakarta ada istilah namanya catcalling. Itu namanya catcalling. Catcalling itu adalah pengejekan kepada perempuan. Laki-laki jarang, tapi ada kayaknya. Pokoknya kalau manggil dengan begitu, hei ganteng, kayak gitu, itu bukan maksudnya memuji kan itu? Hei cantik, itu maksudnya memuji? Godain kan? Nah itu apa artinya itu? Tapi kalau kamu dikuasai Tuhan Yesus, kita nggak perlu bicara kayak gitu. Tapi kita mau sama-sama melayani. Waktu kerja nggak perlu ribut-ribut. Itu saya, ini sampahnya kamu, itu bukan sampah saya. Kayak gitu. Baik atau tidak, kerjasama, saling melayani. Satu tubuh, tangannya sakit, kalau kita punya jari sakit aja. Nggak usah tangan. Kemarin gigi saya bermasalah ya, jadi gigi saya harus sedikit dioperasi bagian atas, kecil sekali,
Tapi seluruh hidup saya rasanya kayak mau mati. You know artinya kayak mau mati? Ada yang pernah sakit gigi? Kemarin ada yang baru berobat gigi ya? Kalau sakit gigi, walaupun kecil sekali, rasanya kayak apa? Kayak apa rasanya? Ada yang sudah pernah sakit gigi atau belum? Nah, rasanya gimana kalau sakit gigi? Enak? Waktu sakit gigi, puji Tuhan, haleluya, aku dikasih sakit gigi. Haleluya, kalau bisa sakit giginya tambah besar. Ya gitu? Sakit gigi bukan kanker ya, maaf ya. Bukan kanker, bukan penyakit yang mematikan. Bukan jantung, bukan penyakit yang luar biasa. Kamu kena gigi itu bukan sesuatu yang mau, tapi sakitnya luar biasa. Rasanya gak bisa ngapa-ngapain, rasanya gak bisa berpikir. Nah sama nih, kalau kamu menganggap ini satu tubuh Kristus, ada teman kamu sakit, kira-kira apa perasaan kamu? Sedih dan ikut mendoakan. Waktu ada teman dimarahin, malah ngetawain, atau kita ikut mendoakan? Ikut mendoakan dan mensupport. Misalnya, loh kok, misalnya kok dia terus ya dimarahin, kasihan banget ya. Karena guru-guru marah bukan ada maksud jahat ya. Guru-guru pasti marah karena ada nasihat. Tapi kalau kamu sebagai teman jangan malah gini. Makanya loh, jangan kayak gitu. Dasar kamu, gara-gara kamu nih, kan kita semua jadi dimarahin. Siapa yang suka kayak gitu? Temannya dimarahin terus akhirnya malah tambah marah sama dia. Harusnya kamu sebagai teman apa? Saling support, dorong supaya dia jauh lebih baik. Dia jauh lebih baik. Tidak lakukan yang jelek lagi. Walaupun guru-guru marah, guru-guru tidak maksudnya mengejek dia loh ya. Bahkan hampir semua guru di sini kalau marah panggil dia loh ya. Ya atau enggak? Bukan marah di depan umum, jarang. Kenapa? Tujuannya adalah waktu dia dapat marah, dia dapat nasihat secara pribadi, dan waktu keluar kamu gak perlu ejek dia. Cukup dorong dia. Lakukan yang lebih baik lagi. Amin. Kalian kakak, beradik, bersaudara, semua sama-sama memiliki orang tua yang sama, terutama sekali memiliki Bapa di surga. Kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Kita anak-anak yang dipungut Tuhan Yesus menjadi anaknya dia di surga. Amin. Jadi kita satu saudara, kita satu keluarga. Akan saling melayani, suka melayani, tidak suka mengejek. Berikutnya, ya. Ayat-ayat yang berikutnya hampir sama, bisa dilanjutkan. Sekarang lanjutkan ayat 9 dan 10. Tolong dibaca, Seva. Oke, lanjutannya tadi, kalau orang suka melayani, dia hatinya harus punya apa? Harus punya kasih. Gak bisa kita melayani orang lain kalau gak punya kasih. Yang kasih ke siapa? Yang bikin hatinya punya kasih siapa? Tuhan Yesus. Kalau hatinya gak ada Tuhan Yesus, susah mengasihi orang lain. Kenapa sih orang? Nah, berdoa ya, berdoa untuk dunia ya. Dunia akhir-akhir ini kayaknya kehilangan kasih. Mungkin guru-guru juga tahu, mungkin yang dewasa juga banyak yang tahu, Bung Janim Sangmonim juga mungkin tahu. Sekarang kayaknya nggak tahu kenapa ya, semua dunia itu saling curiga. China, Amerika, China, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, waduh, saya lagi membayangkan, ini semua saling curiga. Indonesia juga sekarang lagi bikin pertahanan keamanan yang luar biasa ketat sekali ya. Ya tidak masalah, memang biasa kan di dunia ini seperti itu. Tetapi kenapa kok begitu? Kenapa saling curiga? Kenapa saling benci? Kenapa saling serang-menyerang? Karena sekali lagi, dunia sudah dikuasai oleh apa? Ambisi. Anak-anak bos dikuasai ambisi atau oleh kasih Kristus? Oleh kasih Kristus atau oleh ambisi? Kasih Kristus. Puji Tuhan, kita dikuasai oleh kasih Kristus. Jiwanya dikuasai Kristus. Kita gak dibakar oleh emosi, kemarahan, dengki, kebencian. Tapi kita dikuasai kasih. Makanya bisa memberitakan Injil. Kalau orang yang dikuasai kasih, dia akan memberitakan Injil dengan sukarela dan sukacita. Karena gak peduli dia orang seapa, orang apa, orang hitam, orang putih, orang kulit merah, kulit hijau. Oh gak ada ya orang bisa kulit hijau ya. Pokoknya orang apapun. Coba kalau kita dikuasai ambisi,
mungkin kamu pikir, ih ada orang ke kulit yang hitam dia. Udah benci apa enggak? Kalau kita dikuasai ambisi, kira-kira lihat orang yang kulitnya beda, kita suka atau enggak suka? Suku yang berbeda, Indonesia ini termasuk luar biasa, 200 suku loh. Hampir 400 suku. Kita sering konflik antar suku. Dulu waktu saya kecil, dulu itu saya merasa sangat bangga sebagai orang Jawa. Saya jarang bergaul dengan orang yang suku lain. Jadi waktu lihat suku yang lain, ketika misalnya orang Batak suaranya keras, itu langsung dia pikirnya, kok nggak punya etika ya? Pikirnya seperti itu. Orang yang suku beda, terus waktu saya ke Jakarta pertama kali saya baru tahu ada orang Papua, kulitnya hitam sekali. Saya, serem banget ya. Puji Tuhan kamu digoas bergaul dengan banyak suku loh di sini. Ada orang Batak, orang Jawa, orang mana lagi? Nias, orang mana lagi? Orang Kupang ya kalau nggak salah ya dulu ada ya. Guru Nedi, orang Maluku, macam-macam. Jadi sudah terbiasa, ada kulit hitam, kulit putih. Orang Korea lebih keren lagi, ada orang luar negeri. Orang Korea, mungkin suatu saat kamu bisa bergaul sama bule, orang Amerika. Oh, Yohanes sudah bergaul sama orang Amerika kan? Sudah video call-an. Jadi kita biasa, dulu waktu saya kecil, karena dulu kan teknologi belum masih terbatas, tidak ada Zoom, tidak ada internet, sekolah yang cuma di daerah. Jadi waktu pertama kali ke Jakarta ada orang kulit hitam, orang Papua gitu, saya langsung takut gitu. Saya pikir dia preman gitu ya, jahat gitu. Ternyata tidak. Oh, waktu lihat orang Batak suaranya besar sekali, saya pikir, wah kok kayaknya serem banget ya. Ternyata tidak. Kenapa? Karena kemudian saya belajar, memahami, dan akhirnya mengerti kasih Kristus untuk sebuah bangsa. Amin. Amin. Kalian dididik di sini salah satunya berdoa untuk bangsa. Bangsa. Untuk sebuah suku bangsa. Itu mengajarkan kita juga menerima. Siapa satu tokoh di dalam Alkitab yang susah sekali menerima bangsa lain? Ada satu orang yang belajar suku-suku dan akhirnya mendapat pengertian. Siapa? Siapa? Ya, kalau ngomong percaya diri saja, sudah benar. Apa siapa? Satu tokoh di dalam Alkitab yang susah sekali terima bangsa lain selain orang Yahudi. Siapa? Siapa ya? Mose? Ngomong yang keras, siapa? Hah? Yudus, bisa, tuh. Siapa lagi? Ada satu di Perjanjian Baru juga. Siapa? Dia ketemu Cornelius akhirnya. Dan dia mau terima Cornelius dan baptis dia. Siapa? Hah? Petrus. Susah sekali dia terima bangsa lain. Ingat ya, berdoa untuk bangsa-bangsa itu ternyata gak gampang loh. Jadi kalau kita diminta berdoa bangsa-bangsa, betul-betul hatimu harus minta pertolongan Tuhan. Saya waktu itu sharing kepada beberapa teman Kristen. Teman Kristen di Indonesia. Kan kita sharing lah, pokoknya sharing tentang pekerjaan, pelayanan, kemudian macam-macam. Salah satunya kemudian sharing tentang doa. Nah, kemudian apa yang sedang kamu doakan sekarang? Saya bilang salah satunya kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Saya sama teman-teman, sama-sama satu tim di tempat pekerjaan saya berdoa untuk bangsa-bangsa. Untuk apa doa untuk bangsa-bangsa? Indonesia aja belum beres. Dia bilang begitu. Ternyata doa untuk bangsa-bangsa gampang atau susah? Susah! Itu butuh hati yang besar sekali. Butuh hati yang besar sekali. Kenapa penuh kasih? Karena itu inti iman Kristen. Kamu bisa berdoa untuk mendoakan teman kamu saja itu luar biasa. Apalagi untuk bangsa-bangsa. Kita butuh kasih yang besar. Apalagi kalau bangsa yang tidak percaya Tuhan. Kita berdoa untuk Afghanistan, berdoa untuk Korea Utara, berdoa untuk bangsa-bangsa yang kita pikir itu jahat. Bayangkan, itu berat tanpa kasih Kristus. Amin. Tapi puji Tuhan kita ada Kristus di dalam hati kita. Kita bisa berdoa dengan sukarela, sukacita, suka hati. Bahkan kita mau mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Supaya bangsa-bangsa ini percaya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya. Yang berikutnya, ayat 11. Ayat 11, ayat 12, ayat 13, dan seterusnya. Akan bahas dengan cepat saja. Yuk,
Tolong dibaca Rut ayat yang ke-11. Ini saya sudah beri nasihat berulang-ulang, Alkitab saja mengingatkan. Ayo ayat 11. Kalau kamu mengalami transformasi jadi orang yang rajin, yang tekun dan setia waktu bekerja melayani Tuhan, waktu belajar, karena ada Roh di dalam hidupmu. Roh siapa itu? Roh Tuhan, Roh Kudus yang menyala-nyala. Susah diam. Susah diam bukan karena susah diam kepengen senang-senang ya. Kalian itu susah diam juga. Yang udah diomongin suruh duduk ya, enggak bisa duduk gitu ya. Susah diam dalam arti susah diamnya itu karena ada roh dan jiwa yang dikuasai Tuhan untuk terus bertekun. Timo berdiri. Udah mau tidur ya. Berdiri. Ya, susah diamnya karena apa? Bukan susah diam. Oh, susah diam karena bukan itu ya, tapi susah diam karena ada jiwa, ada hati. Jadi waktu melakukan segala sesuatunya setengah-setengah atau penuh? Penuh. Nah makanya PR kerjakan dengan penuh. Jangan setengah. Lakukan semuanya dengan penuh. Ya, segala pekerjaan apapun itu. Itu ciri-ciri orang yang betul-betul dikuasai atau yang mengalami transformasi. Berikutnya, ayat yang keberapa ini? 12. Ayat ke-12 tolong dibaca, Desi. Amin. Orang yang ayat 12 itu punya cara hidup yang benar. Puji Tuhan anak-anak remaja semua belajar dari kitab Ayub ya. Bulan-bulan ini ya. Satu bulan ini kita belajar Ayub. Apa yang kamu dapatkan, Yohanes? Belajar dari Ayub. Sampai pasal berapa ini kemarin ya? Saya mau lupa jadinya. Pasal 11 apa ya? Apa? Pasal 11 atau pasal 8 ya? 11 ya? Apa ya? Masa gak ada satu istilah, satu hal pun yang masuk di kepalamu? Apa Seva yang kamu dapat sepanjang berapa kali pertemuan tentang Ayub? Hah? Setia kepada Tuhan. Apa Mose? Singkat aja, cepat. Gak usah lama-lama. Gak perlu mikir, langsung aja. Oke, ini poinnya, apa? Nah, kenapa anak Elis? Apa? Oke, puji Tuhan. Apalagi kalian? Oke, apa Joshua? Oke, tetap setia walaupun ada masalah. Apa Daniel? Kurang kedengaran, apa? Oke, walaupun ada masalah tetap setia, puji Tuhan. Apa? Isa? Tetap mengingat Tuhan, ya. Ini di sini dibilang, ya, tadi mana itu ayat berapa? Ayat 12 dibilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Banyak orang bikin masalah, punya masalah, malah bersungut. Tapi kita belajar dari Ayub, punya masalah banyak, bahkan diejek, dicela, keluarganya gak mendukung, teman-temannya tidak mendukung, tapi tetap setia. Loh, kok bisa? Kamu bisa gak? Bisa. Kalau ada, sekali lagi, kalau ada, kamu tanpa Kristus punya masalah sedikit pun, pasti sebut-sebut. Makanya kemarin kan, guru Luki bicara, kalau waktu yang 2 minggu lalu, kalau tidak salah saya bicara, orang yang gak mengenal Kristus, makanan saja bisa jadi mending makanan, masih bisa bang. Banyak orang makan, loh makanan apa? Nanti dikasih makanan yang mewah juga. Saya punya teman ya lucu banget dia. Ya, saya kan suka makan di warteg, ya kadang-kadang makan di warteg, kadang-kadang makan di restoran kalau lagi punya uang, makan di tempat yang begini dan begitu itu biasa kan ya. Lagi punya uang, makan yang makanan Chinese food yang agak lumayan mahal tapi enak.
makan sehari-hari makan yang di warteg. Warteg tahu? Warteg itu warung nasi biasa yang harganya murah. Setiap kali saya ajak dia, satu ciri khasnya. Malas ini kok karena begini ya. Yang murah tuh, lagi ke warteg. Nanti ke tempat yang mewah, tempat yang agak lumayan, dia bilang lagi gini. Makanannya kasinan nih. Dibuat gak deh ya, gitu ya. Semua bersyukur. Haleluya. Amin. Kenapa sih mulut kadang mulut mudah sekali bersebut-sebut, bahkan untuk hal yang kecil. Apakah cuma manusia yang melakukan, cuma teman saya? Ternyata di Alkitab juga ada. Siapa yang suka melakukan itu? Bangsa Israel. Dikasih mana bersungut-sungut? Gak dikasih mana bersungut-sungut? Gak dikasih air bersungut-sungut? Udah dikasih air bersungut-sungut? Apa-apa aja tidak ada bersungut. Tapi kalau orang yang di dalam Tuhan Yesus, cara pandang hidupnya benar. Fokusnya hanya pada Kristus, proper perspektif. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Cara pandangnya hanya kepada Tuhan. Amin. Amin, Timo. Waktu kamu lakukan segala sesuatu untuk siapa, Timo? Untuk Tuhan. Jadi tunduk dan setia saja sama Tuhan Yesus. Nah, yang berikutnya. Ayat yang ke-13 sampai 20, tolong dibaca ayat 20-nya saja. Ayo, dibaca sama idem lama. Chris. Ayat 20. Sekali lagi ya, waktu baca ini fokus ya. Ayat 20. Amin. Nih, seteru siapa sih seteru maksudnya? Ada yang pernah tahu istilah seteru? Di Alkitab kadang-kadang ada istilah-istilah yang mungkin jarang dipakai dalam sehari-hari. Seteru, apa itu seteru? Siapa yang tahu kata seteru? Siapa yang tidak tahu kata seteru? Saya tanya, siapa yang tahu seteru? Tidak ada. Siapa yang tidak tahu seteru? Oke, semua tidak tahu ya, saya kasih tahu ya. Seteru sama dengan musuh. Seteru itu siapa? Musuh. Ya, sebenarnya di dalam Tuhan kita gak perlu punya musuh ya. Tapi gimana-gimana kadang ada orang yang benci kita karena itu Tuhan Yesus. Itu maksudnya seteru. Mengerti? Kita dibenci bukan karena kita nakal, tapi kita dibenci karena itu Tuhan. Bukan jangan, iya musuhku banyak, siapa itu? Si A, si B, si C, kenapa dia musuhin kamu? Iya, habis saya suka ganggu mereka. Nah itu kayak dasar kamu yang bikin masalah. Bukan itu ya, maksudnya musuh di sini adalah karena kamu ikut Tuhan, kamu belajar mengerjakan yang benar, kamu tidak disukai. Nah, walaupun sama musuh aja, kamu harus kasih apa ini di ayat ini? Makan. Bahkan kamu dengan sukarela bisa kasih makan, kasih minum, berbuat yang benar. Karena itu visi kita memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau kamu gak punya kasih? Bagaimana kamu punya kasih kalau kamu gak kenal Kristus? Itu kan prinsipnya. Nah, apa artinya ini? Artinya kita sama-sama bisa bersekutu. Kalau namanya bersekutu satu hari. Ayat 13 sampai 12 mengajarkan kalau kamu betul-betul mengalami transformasi, kamu ngerti artinya kamu kumpul-kumpul di sini. Ini sama-sama satu tubuh. Berarti ini sama dengan satu persekutuan. Satu persekutuan keluarga Tuas. Amin. Luar biasa. Kalian memiliki satu keluarga yang besar sekali. Dan keluarga ini harus saling menguatkan satu sama lain. Jangan kemudian sama-sama melemahkan, tapi menguatkan. Terakhir, nah ini poin penting, sama-sama tolong dibaca, 3, 2, 1. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di dalam terjemahan yang asli, kebaikan itu adalah kalahkanlah dengan kasih Kristus. Bukan sekedar baik dan jahat karena kamu suka memberi atau menerima. Tetapi kebaikan dan kejahatan itu diartikan apa? Ikut
Kristus, hidupnya diubah dan kamu bisa melakukan yang benar. Amin. Jadi contoh, jadi teladan. Nah, saya mau mengajak visi kita kepada kalian. Ya. Tolong dibaca Nehemia pasal 7 ayat 2. Sama-sama. 3, 2. Ya, saya kasih kenalan. Ya, saya susah cari gambar Hanani dan Hananya itu siapa. Artinya mau mengajarkan kepada kita, Hanani dan Hananya tidak dikenal. Ini samanya Nehemia. Pada waktu zaman Nehemia dan zaman Ezra, kalian sudah baca Alkitab sampai sekarang kitab apa? Jadi kita sudah baca Nehemia ya. Ya, harusnya kalian mengerti siapa Nehemia. Jadi waktu kita belajar Nehemia, dia tokoh besar yang menjadi pemimpin bangsa Israel membangun kembali kota. Sudah dihancurkan oleh Babel, dijajah luar biasa ratusan tahun. Kemudian Nehemia ajak semua orang Israel untuk kembali. Nah, dia percayakan kepemimpinannya kepada satu orang namanya Hanani, saudaraku. Dia saudara laki-laki, kalau di dalam bahasa Inggris jelas brother, berarti saudara laki-laki. Hananya itu panglima. Kenapa mereka dipilih dua-dua? Perhatikan paling penting apa? Takut akan Allah lebih dari. Kalau kamu mengalami transformasi, bukan cuma sekedar mengalami tanda-tanda yang tadi, tapi kamu mengalami lebih daripada orang lain. Amin. Seberapa banyak dari kamu angkat tanganmu, kamu menjadi lebih daripada siapapun. Harus punya visi yang besar dong. Siapa yang mau menjadi orang yang lebih dari siapapun di dalam Tuhan? Bukan karena sombong ya. Di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang mau menjadi lebih dari siapapun di dalam iman? Harus ya. Kalau kamu lebih daripada siapapun di dalam roh dan kebenaran, kamu akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ini penting ya. Dalam istilah bahasa Inggris namanya apa? Forerunner. Sebenarnya forerunner ini agak susah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Forerunner itu artinya yang terdepan. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa pilihan kata. Salah satunya pelopor. Pelopor itu bukan cuma jadi contoh. Kalau cuma jadi contoh itu sederhana sekali. Tapi menjadi yang terdepan. Jadi contohnya kayak gini, waktu saya misalnya lihat, salah satunya caranya begini, misalnya, waktu saya kecil, saya ingat persis saya tidak bisa bicara. Bicara maksudnya di depan umum, susah sekali bicara. Ya fokus, berdiri. Ya fokus, berdiri. Esther, berdiri. Sekali lagi ya, saya itu susah sekali bicara di depan umum. Jadi saya mencontoh orang. Ada satu orang guru saya, pintar sekali pintar dalam bicara, dalam mengajar, sangat bagus sekali, menarik sekali bekerja. Saya selalu berpikir saya harus lebih dari dia. Saya harus lebih dari dia. Nah, itu namanya korana. Nah, dalam hal ini kamu juga di sini diajar dalam roh, dalam kebenaran, dalam iman. Itu kan ambisi manusia. Itu cuma lebih dalam arti ambisi. Tapi ini bukan cuma lebih sekedar dalam arti, oh pintar bicara, pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi juga pintar di dalam iman dan kebenaran. Amin. Siapa di sini mau betul-betul lebih dalam hal ibadah, dalam hal firman Tuhan, dalam hal banyak hal untuk Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Berdiri semuanya. Mari kita berdiri. Janji ya sama diri sendiri ya, saya mau menjadi yang terdepan. Amin. Amin. Saya mau menjadi lebih. Bahkan di Alkitab dikatakan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Bukan cuma sekedar pemenang. Bukan cuma sekedar menjadi orang biasa. Menjadi orang sukses. Tapi menjadi orang yang betul-betul dipakai Allah. Di dalam banyak hal. Di dalam segala sukacita. Yuk ditutup di dalam doa. Oh sedikit saja mungkin ya. Tadi lagu yang pertama kalau gak salah apa itu? Sungai Sukacita. Lagu pertama. Hah?
Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Sudah hafal, ayo katakan sekali lagi. Kaulah Tuhan masa hatiku, ku rindu menyembah. Saya kembalikan pada Om Yeri. Haleluya.